Tiga kota gaib yang dipercaya ada di Indonesia. Padang 12. Kota gaib ini dipercaya ada di daerah Ketapang, Kalimantan Barat dan dinamakan Padang 12 karena masyarakat percaya luas wilayahnya sendiri mencapai 12 km persegi, di mana terdapat suku Limun yang kerap menampakkan diri guna bertransaksi dengan penduduk sekitarnya menggunakan kunyit yang dapat berubah menjadi sebongkah emas. Saranjana. Kota ini berada di Pulau Halimun, Kabupaten Kota Baru, di mana kota ini dipercaya sebagai peradaban yang amat maju dengan gedung-gedung tinggi disertai teknologi canggih. Bahkan, kota ini pernah tergambar dalam peta yang dibuat oleh Salomon Muller pada 1845 dengan nama Saranjana, padahal kota ini tidak pernah terdaftar secara administratif di wilayah Kota Baru. Wentira. Kota gaib yang dipercaya ada di Sulawesi Tengah ini dianggap sebagai kerajaan jin terbesar dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya. Konon bagi mereka yang ingin memasuki kota ini maka harus melewati banyak gerbang gaib. Gimana? Kota gaib mana yang amat membuat